Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lampung Utara, Wan Sori, menyambangi kakak adik penderita lumpuh layu di Dusun Talang Baru, Desa Mulang Maya, Kota Bumi Selatan, kakak adik bernama Suleha, 8 tahun, dan Samudra, 1,5 tahun, itu merupakan anak pasangan Saman dan Saniah. Dua anak itu menderita lumpuh layu sejak berusia 6 bulan. Wan Sori mengatakan, kehadirannya untuk memberikan bantuan finansial dan beberapa paket sembako. Ia mengaku akan berkoordinasi dengan bupati dan wakil bupati untuk merealisasikan bedah rumah milik Saman. Dewan juga akan mengawal langsung proses pengobatan Suleha dan Samudra. Jadi kalau kita aktif, kelewat. Sama sarapan lontong. Itu banyak ini. Tuh, dia bisa. Bisa. Mau beli apa, Nak? Dari dinas sosial apa? Sosial untuk sementara ini kan, sekedar mereka datang. Nanti saya kirim foto ke Pak Kabid. Kirim ya, ya Pak Kabid ya. Iya. Dari puskesmas kita memang perhatian di terapi kalau kata si kepala puskesmas kemarin. Bu Utara bersabar, yakin aja bahwa ini adalah ujian Allah Subhanahu wa taala. Nang. Ini di sini aja. Pak Ketua, kunjungan kita kemarin itu kenapa, Pak? Kunjungan kita kemarin bahwa ada warga Desa Mulang Maya yang bayi cacat permanen. Artinya bentuk kepedulian kita ke sini menjenguk langsung dan melihat langsung, memperhatikan ini secara komprehensif agar dinas kesehatan itu punya kajian. Ya, puskesmas itu punya kajian ini sakitnya disebabkan apa? Karena yang bersangkutan ini sudah punya anak 4, yang 2 itu cacat permanen dan ibunya sekarang sudah hamil 5 bulan. Artinya ke depan kita pengen ada analisis gitu. Ini sakitnya disebabkan apa dan kita ada upaya pencegahan agar tidak terjadi seperti ini kembali. Lalu bantuan apa aja Pak yang kita berikan kepada pihak keluarga Pak? Ya, bantuan ya kita berikan ada sembako, ada beras, ada juga sedikit finansial dari hamba Allah. Banyak dan saya mengharapkan semua dinas, semua instansi untuk ada kepedulian seperti ini. Bahwa ini adalah tanggung jawab kita bersama, PR kita bersama. Rumahnya sendiri kan agak reot nih Pak. Ya. Apakah akan diberikan juga bantuan untuk bedah rumah Pak? Ya, saya nanti koordinasi sama Pak Bupati dan Wabub untuk merealisasikan bantuan rumah. Itu apa, akan dirawat atau seperti apa? Ya, tindak lanjut ini saya sudah berkoordinasi dengan Kepala Puskesmas. Kepala Puskesmas ya cukup peduli, nanti mereka ngebawa pasien ini ke rumah sakit umum. Rumah sakit umum nanti kita punya jenjang ke rumah sakit provinsi. Berarti akan kita kawal terus gitu ya? Ya, kita kawal terus. Pak, gimana Pak tanggapannya Pak setelah dikunjungi oleh Ketua DPRD? Ya, alhamdulillah, terima kasih sudah membantu susah payah dari jauh-jauh ke sini untuk menjenguk anak saya yang lagi sakit. Apa harapannya, Pak? Harapannya ya alhamdulillah minta udah rumah lah. Biar kayak yang lain gitu.